Dead Run. Semuanya ngomongin Dead Run gitu guys. Belakangan ini ya, ini ya, di gak kebelakangan sih. Kemarin, Seasource, pembuat map Dead Run yang pertama yang kemarin kita mainin, udah bikin map Dead Run kedua. Mampus ya. Kemarin aja gua gak bisa, sekarang makin gak bisa kayaknya. Jadi, ini orang-orang lagi gencar ngomongin Dead Run. Jadi hari ini kita bakal coba mainin Dead Run, oke? Ini Dead Run 2.0, ini kita udah dari kreatif. Dan kita bakal langsung play aja guys. Launch a server. So, semoga hari ini kemenangan maksimal buat support dari kalian. Jadi hari ini kita bakal coba mainin Dead Run 2.0. Dan mungkin gua bakal sedikit nge-rage. Karena kemarin aja gua tuh waktu live streaming nge-rage-nya tuh banyak banget. Dan, terus stres, capek dan lain-lain. Dan katanya yang Dead Run 2.0 ini, buat kalian yang pengen mainin nanti kodenya bakal kasih di bawah. Ini buat kalian yang tercepat bisa ngalahin yang pokoknya bisa tercepat dari awal. Kalau enggak salah ada 14 stage gitu. Jadi dari 1 sampai 14 tercepat kalian bisa dapat $5,000. Jadi buat kalian yang mau ikut silakan gitu. Jangan lupa di rekam gitu ya. Gua cuma iseng aja nih. Kita juga bakal menangin nih. Gua yakin kita bakal jadi paling cepat akhir. Padahal enggak. Buru-buru. Oke. Jadi kalian kalau mau main, kalian masuk aja ke manapun, misalnya ke sini gitu. Kalian pilih set island code. Nah kodenya itu nanti gue taruh dalam. Ini dia kodenya, Seasource Dead Run 2.0. Oke, let's go to go. Kita bakal tamatin, bakal kelarin, bakal taklukin, dan bakal jadi yang paling cepat. Mantep. One eternity later. Oke, kita sudah di dalam Dead Run-nya ini ya. Jadi ini belum start game. So ini tuh ada 14 stage. Oke, dan ini kita bisa main bareng-bareng teman kita. Ini spawnnya beda-beda, kayak gitu sih katanya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung start the game. Dan kita bakal taklukan untuk menjadi orang pertama. Oke, gue nunggu buat main aja udah habis 9 menit. Jadi sebenarnya kreatif itu bisa makan waktu 4 jam. Cuman kalian lihat aja nanti gue habisin banyak waktu untuk tamatin ini game gitu. Tamatin ini Dead Run. Dan belum tentu tamat juga sih, karena ini susah banget tuh. Yang pertama aja gue cuman sampai di 7, dan itu pun gue lakuin di streaming. Yang gue record tuh cuma sampai di 3. Sesusah itulah game ini. Oke, jadi sini ada beberapa stage itu katanya. Dan misalnya kita kayak udah sampai di 4 gitu, terus waktunya udah habis, jadi kita bisa langsung skip gitu ya. Ini kita bisa skip ke 8, bisa skip ke 10, dan bisa skip ke 12. Oke, tapi kita bakal mulai dari pertama. Let's go to the go. Oke, mantap. Belum apa-apa mati. Oke. Gua enggak nyangka dia bakal taruh trap di situ gitu loh. Ini gua bisa save di sini aja enggak? Kalau di sana jauh banget. Oke, berarti sing. Mantap. Yeehee. Gua enggak tahu karena enggak kelihatan gitu. Gua lompat-lompat. Gua kira di bawah situ di tempat tangga itu ada trap, karena gua kelihatan ada trap tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh ada kayak empat trap gitu. Makanya gue lompat. Mantep. Salah tekan saya. Oke. Sukses. Oke, ini jauh juga nih. Wah, ini masih stage 1. Udah susah banget, dir. Oke. Kali ini tidak akan gagal, guys. Oke. Easy. Ini agak susah nih. Oke. Stage pertama, boys. Stage pertama sudah berhasil kita lewatin ya. Oh, checkpoint. Mantap. Hop. Oke. Gua udah pernah main yang pertama, gua ngerti kayak gini-gini. Oke, ini susah nih. Hup, mantap. Hup. Sip. Hup. Wah. Gua lupa, gua kira itu gak kena. Anjir. Ini masih kelihatan gampang, guys. Kedua masih kelihatan gampang. Oke. Kita bakal cepet banget nih tamatin ya. Oke. Gua kenapa lompat gitu kan? Hup. Kita bakal Oke. Hya. Oke, ini nih. Shoot. Oke, berhasil. Yes. Stage 3, boys. Aduh, belum apa-apa. Ada ice trap-nya ini, guys. Gimana nih?
Ada ice trap. Oh no, kelewatan. Oh no, ada ice trap. Ini bakal susah banget nih. Pokoknya kalau berbau-bau es tuh susah gitu loh. Hah. Oh no, ini gimana nih? Ngengi. Nggak nyampe. Oke, tadi tuh kita kelewatan, sekarang kita nggak nyampe. Jadi kita harus cari timing yang pas. Kapan harus... Tadi kan gue lompat, terus yang kedua nggak lompat. Kayak kita harus lompat sih. Kelewatan, kayak gue terlalu cepat gitu. Atau nggak, mungkin gue terlalu lambat lompatnya. Maksudnya terlalu ujung. Coba kita agak tarik mundur sedikit ya. Cing, cing. Oh no, terlalu cepat. Oke, maju dikit aja. Dikit. Kita harus bisa, boy. Lompat. Lompat. Oh no, terlalu cepat. Lompat. Lompat. Iya. Enggak sempat lompat, jir. Wow 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 wow. Oke. Oke. Wow! 3 selesai. Tinggal yang keempat. Dan kalian bisa lihat trap semua. Lorong trap. Oh no. Gua kemarin tuh waktu streaming habisin banyak banget waktu sampai stres di sini, guys. Oke, mudah-mudahan gua masih ingat caranya ya. Jadi, seret. Oke. Wih. Oh no. Dia punya yang depan juga, anjir. Oh my god, itu susah banget. Itu susah banget. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. At least kita bisa. Oh, gua terlalu lamban. Ini trap-trap ini bagian susah banget, tapi bagian yang menurut gue paling seru sih. Gue paling suka masalah trap. Oke. Okay. Oh no. Gue belum biasa dari kiri ke kanan, gue biasa dari kanan ke kiri. Wah, ini sih susah banget. Ini gak kayak biasa, yang kayak pertama cuma jalan lurus doang gitu. Jadi kita kayak melakukan hal yang sama doang. Aduh, gue bener-bener harus smooth gitu. Ah. Oh no. Aduh. Oh no, gue terlalu maju. Oke. 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 Oh no. Wah, cepet banget. Wah. Wah, susahnya. Waduh. Dibelokan ini susah banget, Cir. Gue mati berkali-kali di belokan ini. Oh no! Gue udah sampai di situ, tinggal dikit lagi. Oke, oke, kali ini gue tahu dan gue yakin bisa, oke? Kali ini ya, one try, satu kali cobaan. Set, satu kali cobaan gitu. Satu kali percobaan. Mantap. 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 Sip. 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 Yeah! Mantap. 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 Oke. 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 Wow, wow. Checkpoint, brother. Huh, huh. 10 menit, oke. Ini ada impulse grenade. Impulse grenade, kita harus ke situ, 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 dan situ. Mantap. Oke. We can do this. Ya. Hey, kita punya sayap. Gak mungkin kita gak bisa terbang. Mantap. Mantap, oke. Ih, no, gue salah anjir, oke, at least hampir satu kali lewat berhasil gitu loh, hampir. One eternity later. Oh! Oh!
juga, kita ke enam juga, dan ini gimana? Oh my god, oh no, lantai enam pakai bouncer sekarang guys. Oh no, ini susah, ini gue yakin lantai susah, lantai lima aja susah gitu, apalagi ini gitu. Oh no, ini bakal jadi susah banget. Oh no, kalau gue tekan W malah nggak nyampe. Kayak kita harus tetap tekan W sih, buat tekan jalan maju gitu karakternya. Nggak tahu sih ngefek apa enggak. Oh kayaknya ngefek sih guys. Kayak kalau tekan W deh itu nyang ngefek. Karena gue tadi tekan S, gue tadi coba tekan S dan gue nggak nyampe bahkan. Berarti ngefek. Guys, 5 menit lagi kita udah main 1 jam ini ya. Dan gue masih gak bisa lewatin di 6 ini. Tuh, kenapa gue selalu ke situ gitu loh. Udahlah. Guys, gue gak bisa lewatin lantai 6 ini, susah banget. Gue gak ngerti kenapa, liat nih ya. Selalu seperti itu gitu, entah gimana caranya. Kayak set. Nah, gue sampai sini. Terus gak nyampe dan mati gitu, udah. Ya gue udah main sejam lebih, gue gak bisa sampai 6, kalau kalian bisa sampai lebih mantap banget. Gue gak ngerti gimana caranya, mungkin kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah. Jadi guys, sekian dulu video kali ini, thank you banget nonton, gue udah sampai jumpa di video. Bye, anjing.